Thank you.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan para para teman-teman mahasiswa. Selanjutnya, sebelum kita mulai untuk kuliah tamu kali ini, kita akan mendengarkan dua sambutan. Pertama dari Ibu Yulita selaku perwakilan koordinator tiga mata kuliah ya, yang tertulis. Di situ ada MKP Interior, ada MKP Konservasi dan mata kuliah Teori dan Sejarah Arsitektur, dan waktu saya serahkan kepada Bu Yulita. Silakan Bu Yulita. Terima kasih Bu Emma. Selamat pagi Pak Boy. Selamat pagi Pagi, Yulita. teman-teman semua. Terima kasih untuk kehadirannya dan saya mengucapkan terima kasih teristimewa untuk Pak Boy Birawa yang berkenan untuk memberikan insight atau pencerahan bagi mahasiswa-mahasiswa kami. Jadi kami berharap bahwa dengan paparan dari Pak Boy yang disampaikan lewat Zoom ini bisa menginspirasi mahasiswa kami di dalam membuat sebuah desain yang kreatif pada bangunan cagar budaya tentunya. Nah, kita tahu bahwa bangunan cagar budaya di Indonesia cukup banyak dan banyak yang terbengkalai. Banyak juga di Semarang terutama itu yang mungkin pengelolaan atau reuse-nya atau revitalisasinya barangkali untuk penggunaan kembali itu masih ada beberapa yang kurang pas gitu, dan mungkin juga belum begitu menyentuh untuk apa namanya untuk masa kini. Kami berharap bahwa dengan adanya kuliah umum ini mahasiswa bisa tercerahkan di dalam mendesain terutama pada bangunan yang terkait dengan arsitektur lama atau arsitektur warisan budaya kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan terima kasih untuk Pak Boy Birawa yang telah berkenan untuk memberikan kuliah tamu pada hari ini. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih, Mbak Ima. Itu saya kembalikan. Terima kasih Bu Yulita atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Sri Rezeki selaku Kaprodi Arsitektur Unika Sugio Pranoto. Waktu dipersilahkan Bu Rezeki. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi pada Pak Boy Birawan, Selamat Arya, pagi. arsitek arsitek Boy Birawa, MRs, MRs. Kami mencoba untuk ini dari Jakarta. Seharusnya harusnya datang ke Semarang dari Jakarta, tapi kali ini kita melakukan menggunakan dengan sistem Zoom karena sekarang sudah memungkinkan. Terima kasih juga kepada beberapa dosen yang ada di sini. Ada Bu Emma sendiri, lalu Bu Yulita, lalu ada Bu Santi, ada Pak Robert selaku dekan merangkap di mata kuliah desain interior, lalu pada seluruh mahasiswa, jadi pada seluruh mahasiswa yang ada. Pak Bu Birawa ini dari Jakarta, nanti kurikulumnya seperti nanti CV-nya seperti apa, nanti biar Bu Emma nanti yang akan menyampaikan. Ini dari Jakarta, ini ahli dari Jakarta gitu. Lalu memang di kami, Pak Boy, di Sugio Pranoto itu selalu ada untuk lebih, jadi lebih memberikan warna pada mahasiswa, itu mata kuliah yang ada selalu mengundang praktisi ataupun pakar dari luar gitu untuk menyampaikan, menularkan, ya, menyampaikan ilmu-ilmu yang dimiliki, yang pengalaman di luar untuk dimasukkan ke sini. Dan untuk kali ini memang tadi sudah disampaikan bahwa ada tiga mata kuliah yang terkait di sini. Mata kuliah desain interior, mata kuliah konservasi, dan mata kuliah teori sejarah arsitektur. Oh, tadi Pak Boy sepertinya mulai dari jam 9, tadi saya sempat masuk sebentar, jam 9 lebih sedikit itu sudah ada begitu, sudah ada, terus enggak, saya keluar lagi. Semangat luar biasa, terima kasih atas semangatnya untuk menularkan segala ilmu yang ada ke anak-anak kami. Agar menghemat waktu, mungkin untuk sambutan kami cukupkan. Kami kembalikan pada Bu Rosalia Ima. Silakan. Oh iya, mungkin nanti saya nggak bisa mengikuti penuh Pak Boy. Saya minta izin Baik. karena nanti jam jam 11.30 kami ada rapat yang lain. Begitu. Mungkin saya nanti akan langsung izin agar tidak mengganggu.
Ya, terima Ya, kasih. mungkin. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Cuki. Selanjutnya saya akan izin membacakan sekilas siapa itu Pak Boy Birawa. Mungkin teman-teman mahasiswa, anak-anak sekarang itu belum terlalu mengenal begitu. Izin saya membacakan kurikulum vitae dari Pak Boy Birawa sejenak sebelum kita mulai untuk materi yang akan dipaparkan oleh Pak Boy Birawa. Arsitek Boy Birawa STM Ars IAI, beliau adalah pendiri dari Birawa Arsitek di tahun 2008 hingga kini. Dan dari pengalaman beliau, kalau saya membaca, itu sejak tahun 2011, kalau tidak salah, sudah mulai merancang dan merencanakan pemugaran serta penambahan penambahan atau revitalisasi untuk bangunan-bangunan heritage, begitu. Ada pemugaran dan penambahan bangunan Rumah Duta Besar Mesir di Imam Bonjol, Jakarta, kemudian revitalisasi Gedung A PLN Gambir di tahun 2011, revitalisasi Museum Sejarah Jakarta atau Fathahillah di kawasan Kota Tua di tahun 2012, lalu perencanaan tata pamer Museum Jakarta di Fathahillah, kawasan Kota Tua Jakarta 2013. Kemudian beliau ini juga merevitalisasi Rotterdam Light and Eco Park di Ciptaniaga Kota Tua di 2014. Di tahun 2015 beliau juga melakukan revitalisasi bangunan OLVE atau bacanya apa ini? Olveh Van ya, gitu Alfa. ya Mas. Ya. Bagus ya. Alfa itu. Di tahun oke, maaf kalau salah dalam mengeja, di tahun 2015. Di tahun 2016 hingga 2017, beliau merenovasi Gedung Istora Gelora Bung Karno Jakarta, dan ini menjadi tonggak. Bagaimana nanti kita akan melihat karya beliau di sini. Mungkin teman-teman juga yang ke Jakarta akan sering mungkin berkunjung ke Gedung Istora Gelora Bung Karno, dan beliaulah yang membantu untuk merenovasi. Lalu, kalau dilihat dari pendidikan, beliau ini lulus lulusan Universitas Indonesia Sarjana Teknik Arsitektur di tahun 1988 dan Magister Arsitektur di Universitas Trisakti di tahun 2023. Di bidang profesi dan organisasi, beliau ini adalah anggota profesional dari Ikatan Arsitek Indonesia dan menjadi Ketua Tim Sidang Pemugaran atau TSP Dinas Kebudayaan DKI Jakarta tahun 2020 hingga 2023. Beliau juga menjadi Ketua Badan Pelestarian IAI Nasional dari tahun 2018 hingga 2021 dan anggota Badan Pelestarian IAI Nasional 2021 hingga 2024. Dari pengalaman yang sudah beliau alami, kemudian apa yang beliau lakukan itu tentu saja akan menjadi modal bagi kita pada pagi hari ini dan bersyukur sekali untuk teman-teman mahasiswa yang bergabung di sini tiga mata kuliah ini. Sering menjadi kebingungan seperti yang tadi saya ceritakan ke Pak Boy Birawa ketika harus merencanakan di sebuah situs atau kawasan yang berstatus cagar budaya. Ini sumbunya mau kemana? Karena biasanya itu dilihatnya dari sisi arkeolog. Nah, bagaimana arsitek bersikap, bagaimana arsitek punya peranan di sini, itu semoga di sini akan menjadi awal untuk pencerahan tidak saja bagi mahasiswa, tapi juga mungkin dari para peserta mata kuliah ini atau kuliah umum ini bisa mengambil hikmah kemudian juga mempraktekkan di dalam profesinya di dunia arsitektur. Selanjutnya supaya tidak berpanjang, saya berikan waktu kepada Pak Boy Birawa. Silakan Pak Boy Birawa. Ya, terima kasih. Selamat pagi, menjelang siang, Bapak-Ibu sekalian dan mahasiswa. Saya kira seperti yang disampaikan di judul ini, ya, jadi judul topik ini adalah peran penting sejarah arsitektur dalam pengembangan desain kreatif arsitektur pusaka. Mohon izin untuk share, ya, Bu Emma. Ya, silakan. Ya, mungkin sudah bisa dilihat. Sudah, jelas sekali. Oke, baik. Jadi dalam hal ini ada tiga hal yang memang topiknya itu terpisah ya, tapi jadi satu. Adalah pertama tentang teori arsitektur, sejarah arsitektur. Ya. Sejarah arsitektur di dalamnya itu ada teori-teori arsitektur, dan kemudian yang berikutnya adalah desain kreatif. Desain kreatif ini memang agak ambigu di dalam kasus ini karena seharusnya
pendekatan konservasi tidak selalu berkonotasi kreatif, karena awalnya bukan, tapi pada perkembangan terakhir memang kreativitas itu kemudian menjadi penting. Sebentar. Maaf, sebentar, saya move dulu. Ya. Ya, ini kita bicara tentang secara arsitektur ya. Jadi problem yang kita hadapi saat ini, terutama setelah era modernisasi, adalah beberapa hal yang menjadi ambigu ya, atau memberi kebingungan adalah pertama adalah westernisasi, globalisasi, dan internasionalisasi. Ini yang tadinya menghilangkan hak-hak apa namanya gagasan-gagasan individu, sekaligus kelompok-kelompok di luar adagium besar Western culture ya. Nah, ini dalam posisi itu kita coba melihat ya, tidak hanya melihatnya sebagai problem, tapi juga melihat apa sebenarnya kenapa terbentuk yang disebut westernisasi. Bagi kita yang di Indonesia, westernisasi ini akan terkait dengan kolonialisasi yang cukup lama ya. Kalau di Jawa itu sekitar hampir 300 tahunan gitu ya. Masing-masing memang berbeda di setiap tempat. Di Jakarta sendiri mungkin sekitar hampir sudah saat ini sudah 400 ya, mendekati 500 tahun kalau dari sejak Portugis ya kedatangannya, tapi Belanda sedikit kurang dari itu. Nah, ini adalah satu kasus contoh arsitek Jepang yang sangat menggambarkan situasi itu, dan dia memberikan suatu bentuk suatu solusi meskipun Tadao Ando ini otodidak, jadi dia mempelajari arsitektur secara independen, tidak dalam institusi. Ia adalah contoh yang tepat bagi arsitek yang mampu memahami perbedaan peradaban arsitektur dunia Barat dan Timur. Ia memilih mempelajari arsitektur secara otodidak. Dia sangat kagum pada Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, dan Louis Kahn. Masing-masing memiliki alasan sendiri, tapi Le Corbusier tentu saja karena dia bapak arsitektur modern, dan kemudian pemikiran Ando ini memang menyemakati bahwa modernisasi itu adalah suatu solusi. Tapi bagaimana dengan westernisasinya? Nah, di dalam posisi ini, Ando itu selalu memilih untuk mendatangi, mempelajari arsitektur dengan mendatangi objek-objek dan sekaligus membaca buku-bukunya. Kita lihat di sini ada beberapa. Jadi dia di Osaka, tapi akhirnya dan tinggalnya. Dan kemudian dia ke Nara dan Kyoto untuk melihat bangunan-bangunan tua Jepang. Dan mereka, dia juga sangat mengagumi itu. Pada saat sama, pada usia 18, dia juga sudah membeli buku bekas ya tentang Le Corbusier, dan dia sangat terkagum pada pemikiran Corbusier. Nah, mulai dari arsitektur kuno di Jepang yang mendatangi dan arsitektur peradaban Barat ya, di Eropa dan Amerika. Ini yang sebenarnya mulai disebut dengan Barat. Nah, di dalam perjalanannya, khususnya ketika mendatangi Parthenon, dia menyebutkan begini, setelah beberapa hari mengamati Parthenon. Jadi hari pertama dan kedua dia tidak mendapatkan apapun kecuali reruntuhan saja. Nah, pada hari ketiga dia bilang saya menemukan perbedaan antara arsitektur Yunani kuno ini ya, dengan arsitektur Jepang kuno, yaitu matematika. Ini sebenarnya di dalam pendekatan Barat kemudian oleh Anda juga dilihat sebagai universalitas, karena matematika itu terjadi dari zaman penemuannya di era Yunani sampai sekarang pun masih sama. Misalnya kita menggunakan perbandingan emas di ukuran A4 ya, yang kemudian kalau diturut jadi A3, itu perbandingan emas yang mana antara lebar panjangnya itu adalah berdasarkan matematika, di mana panjangnya itu adalah diagonal dari jarak sisi-sisi kalau yang terpendek. Nah, ini beberapa cara penerapan ukuran-ukuran yang disebut sebagai golden section. Ini yang dari sana ada matematika, di mana dikeluarkan oleh Pitagoras waktu itu dipengaruhi oleh Persia dan Mesir. Dan kemudian pemikiran ini yang kemudian digunakan di arsitektur. Ando kemudian menerjemahkan pendekatan universalitas matematika tersebut dengan penggunaan bentuk-bentuk geometri yang sangat kuat dan dominan pada karya-karyanya. Jadi modernitas yang digunakan Ando dengan menangkap matematikanya yang di dalam bangunan Yunani itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk geometri yang sehingga dia bisa menampilkan Jepangnya tanpa problematik Westernnya. I create architectural order on the basis of geometric squares, circles, triangles, and rectangles.
I try to use forces to the area where I am building to restore the unity between house and nature. Light and wind ya, banyak digunakan di sana dan posisinya adalah bahwa yang dianggap hilang pada masa pertumbuhan di era modern di Jepang akibat westernisasi dan modernisasi. Meskipun sesungguhnya kalau kita ketahui bahwa Jepang pernah menutup diri karena kasus seperti ini, ada yang disebut Sakoku, yaitu di saat rezim Tokugawa di era Edo, di abad 16-18. Mereka menutup pengaruh Barat yang terlalu kuat pada era itu. Kita tahu bahwa era 16-18 adalah kolonialisasi dan pelayaran dari Barat menuju dunia yang lebih ke timur. Ya, sebentar. Kok nggak mau jalan? Bisa nggak jalan? Sebentar, nanti kok nggak bisa jalan. Ya, jadi di Indonesia sendiri kita diperkenalkan dengan arsitektur pendidikan ilmu arsitektur dan karya-karya arsitektur Barat di era Hindia Belanda. Ada beberapa arsitek yang sangat signifikan dan cukup dikenal ya dan punya karya yang begitu banyak. Henri Maclean Pont, Thomas Carton, dan Walsmacher di antara yang lainnya. Nah, ketiganya ini sangat peduli dan sangat ingin mendekati arsitektur timur atau lokal di Hindia Belanda yang kemudian melahirkan disebut sebagai budaya Indis. Nah, di dalam teknik Hogeschool School inilah, sekolah teknik ini dimulai dengan pendekatan tersebut. Seperti karya Maclean Pont di sebelah kiri itu adalah pencampuran atap yang signifikan di arsitektur lokal, tapi dengan pendekatan modern. Sementara Thomas Carston lebih pada kegiatan publik yang lebih sosial ya. Itu misalnya Pasar Johar, tapi juga ada Sobokarti dan beberapa area di Kesultanan di ini di Solo. Menggunakan karya dari Carston. Tapi Carston juga memiliki banyak karya di dalam perkotaan, antara lain perencanaan Malang, perkotaan Malang dan Semarang. Dan kemudian apa namanya muridnya Susilo membangun Kebayoran Baru. Nah, di dalam konstruksi ini memang kita menemukan kondisi di mana kita harus memahami itu dari sisi pendekatan Barat. Jadi kurikulum yang kita terima mau tidak mau karena ini juga turunan dari Technische Hogeschool Bandung dan kemudian dilanjutkan lagi bahwa kurikulum kita memang mendekati dengan pendekatan itu. Selain pada pendekatan yang diajukan oleh UIA ya, apa namanya institusi internasional untuk arsitek. Dan kemudian mempunyai program-program yang harus diikuti oleh antara lain IAI dan kemudian pendidikannya juga mengikuti. Pada saat itu Berlage sebagai apa namanya bapak tokoh arsitek modern Belanda, profesor di Delft Hogeschool School juga yang kemudian merupakan ide gagasan Technische Hogeschool Bandung, kemudian mengusulkan adanya jurusan arsitektur di sana karena awalnya teknik saja karena ini memerlukan pendekatan tersebut. Kita masuk pada sejarah peradaban. Kita mulai ingin tahu kenapa ada westernisasi. Jadi selain westernisasi dominasi ya dalam pemikiran barat dari negeri-negeri di sana, sejarah peradaban dunia diawali dengan migrasi Homo sapiens dari lokasi benua Afrika yang diperkirakan asal dari sapiens ya out of Afrika yang terjadi 60.000-70.000 tahun yang lalu. Kita lihat gambar di atas sebelah kiri atas ya. Jadi dari posisi Afrika Tengah itu kemudian menyebar. Yang pertama didatangi tentu saja daerah sekitar di Mesir, Eropa, dan kemudian melahirkan peradaban-peradaban besar. Ya, jadi kita lihat adalah yang di atas kanan itu juga sama penyebaran itu bentuknya apa namanya dari posisi Afrika ke Amerika Selatan dan kemudian ke Asia hingga di Australia. Tapi itu yang gerakan pertama. Tapi kalau kita lihat pusat puncak itu maka ada puncak peradaban tujuh buah ya Mesopotamia adalah di lembah Sungai Tigris. Mesir kuno ya terdekat dari Afrika tadi, Yunani kuno agak lebih jauh dan lebih sedikit lebih mudah. Kemudian India kuno itu di lembah Sungai Indus, Tiongkok kuno di Sungai Kuning dan Zaanse. Dan Amerika Selatan adalah Peru kuno dan Mesoamerika kuno. Kita perhatikan bahwa sebenarnya di timur pun ada peradaban tinggi yaitu di India kuno dan Tiongkok kuno. Tapi memang lokasi kita di posisi kepulauan ini yang sebenarnya ada perjalanan ke Australia hanya dilewatkan saja sehingga kita tidak mengalami hal tersebut. Nah, di dalam sejarah peradaban ini juga ada satu realitas lain yang mempengaruhi ya. Peradaban kuno berkembang dengan munculnya kekuasaan Romawi. Ini jauh lebih mudah sebenarnya, tapi dia muncul akan melengkapi apa namanya
arsitektur Western tadi atau ilmu Barat tadi, karena kemunculan ini membawa pengaruh yang luar biasa. Jadi aku yang disebut Barat ini bisa kita sebut sebagai akumulatif yang dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan berkembang karena hubungan perdagangan, perluasan kekuasaan, termasuk kolonisasi, penyebaran agama, termasuk diantaranya terkait kemajuan ilmu arsitektur dan seni rupa, tumbuh menjadi topik yang sangat berpengaruh membentuk peradaban yang disebut sebagai Western Civilization. Di zaman klasik itu kira-kira kita dibagi setidaknya ada tiga besar ya, yaitu di zaman klasik sebelum 476 Masehi yang sebenarnya kejatuhan Romawi. Kemudian ada abad pertengahan. Ini yang pertengahan antara klasik dan modern. Dan di abad pertengahan ini ada era Kristen awal, abad 5-10, kemudian era Gotik 13-14. Ini teknologi dan desain tentang teknologi membangun. Gotik ini kaya dengan gereja-gereja yang teknologi konstruksinya sesuatu yang baru ya. Kemudian era Renaissance. Renaissance itu kemudian semacam pembangkitan baru, pencerahan ya, abad 14 dan 17. Perdebatan tentang diskursus tentang arsitektur, tentang filsafat, tentang sastra itu begitu kencang ya. Jadi sangat deras dan itu terjadi kebanyakan di Eropa. Kita lihat gambar di sebelah kanan itu adalah beberapa peradaban yang saya sebutkan di depan atas yang di atas tadi, yaitu beberapa peradaban besar. Kita perhatikan di mana posisi Indonesia ya. Jadi kita terdekatnya hanya pada posisi dinasti Song di Cina itu dan kemudian di India. Jadi setelah zaman pertengahan tersebut muncullah zaman modern ya, abad 18-20 Masehi, dan mungkin sampai sekarang pun pemikiran modern masih aktual, hanya kemudian muncul pemikiran postmodern di abad 20 yang kemudian mempunyai konflik terhadap hal tersebut. Yang gambar bawah kita melihatkan bahwa ada perjalanan perdagangan yang antara lain kita sebut sebagai jalan sutra ya. Jalan sutra ini yang sebelah kiri kecil itu adalah Sum yang paling kuat ya, termasuk diantaranya mampir di Baghdad yang kemudian menjadi pusat peradaban juga ya, pengetahuan banyak berkembang di sana yang kemudian dibawa ke Eropa oleh murid-murid di sana dan berkembang di Eropa, dan ini kemudian menjadi cikal bakal yang kita sebut Western Civilization. Nah, bagaimana dengan gambar sebelah kanan bawah? Apa yang terjadi di Indonesia? Perdagangan itu ada tapi melalui jalan laut. Nah, jalan laut memang berbeda dengan jalan darat karena saintis atau ilmuwan, budayawan belum tentu mau ikut ya. Karena banyak adalah perdagangan dengan tujuan yang dalam pelayaran itu belum tentu sampai ya. Punya risiko yang besar. Oke, kita lihat sejarah peradaban masuk dari peradaban melahirkan secara arsitektur di bawahnya, khusus arsitektur. Arsitektur modern sudah terlihat akan hadir sejak munculnya aliran neoklasik ya di abad 18 tadi, 19, 18 terutama. Arsitektur bergaya romantik klasisism, namun baru muncul sejak dibangunnya Crystal Palace. Crystal Palace adalah titik krusial ya. Karena kemudian bangunan dibangun menggunakan kaca sepenuhnya, matahari bisa tembus ke dalam, dan material ini belum pernah dilakukan pada masa sebelumnya. Dilakukan pada 1851 pada suatu eksibisi di London ya. Nah, gagasan ini nanti akan menjadi cikal bakal lahirnya pemikiran modernisme, yaitu penggunaan material baru yang akhirnya merombak sekulositir berpikir. Arsitektur modern merupakan suatu sanggahan atas arsitektur klasik. Pengaruh penting terhadap arsitektur modern adalah gerakan art and craft antara lain ya William Morris, di mana di dalam arsitektur klasik itu ada elitisme di bangunan-bangunan hanya dimiliki oleh raja-raja, bangsawan ya. Dan kemudian dalam pendekatan yang baru ini semua masyarakat harus bisa menikmati arsitektur. Dan karenanya di dalam art and craft ini bukan hanya arsitektur, jadi semua bentuk desain sendok, garpu atau apapun digunakan ya, semuanya harus bisa ada desainnya sehingga dinikmati oleh rakyat banyak. Prinsip arsitektur modern adalah sistem kekokohan. Ini berangkat dari Vitruvius di era klasik ya, menjadi hal yang ditonjolkan. Jadi ini lebih pada penekanan kesatuan konstruksi pada konstruksi bangunan. Kemudian penggunaan bahan bakal bahan bangunan hasil pabrikasi, terutama seperti besi, baja, beton, dan kaca. Ini banyak digunakan karena merupakan bahan baru. Karena ini juga merupakan ekstensi dari revolusi industri ya, yang kemudian pada abad 18 tersebut melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang bersifat antitesis terhadap bourgeoisme atau kelas. Dan kemudian industri ini melahirkan di dalam arsitektur adalah produk bahan bangunan baru. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan sistem grid pada denah tanpa pusat dan dengan bentuk asimetri. Ini juga hal yang bersifat antitesis terhadap klasik, di mana klasik tidak terlalu mempermasalahkan sistem grid karena grid ini kemudian tidak menjadi acuan.
matematikanya merupakan suatu bentuk keseluruhan. Di dalam sistem modern, grid ini menjadi penting karena ini menjadi bahasa. Jadi pengulangan grid itu menjadi ukuran. Yang kalau dalam gambar Le Corbusier itu sebagai kelipatan apa namanya modul yang menjadi penting. Nah ini sebenarnya penyelesaian dalam ini adalah grid. Pusat dengan bentuk asimetri juga sama ya. Mungkin berusaha menentang atau melawan klasik. Selalu ada bukaan-bukaan untuk sirkulasi udara. Jadi kesadaran tentang lingkungan ini sudah mulai muncul dengan modernisme. Unsur alam dipinjam sebagai ornamen, tapi tidak menjadi bagian dari bangunan. Jadi dia tidak menjadi esensi, tapi dia bisa digunakan. Ornamen ini bisa menjadi landscape, bisa menjadi tanaman garden. Itu menjadi bagian dari ornamen. Jadi bukan detail yang ditambah-tambahkan. Terdapat hubungan relasi antara bangunan dan alam. Saya kira sama dengan posisi itu, yang berbeda dengan era klasik. Menciptakan lingkungan yang sehat, jarak antara bangunan berjauhan. Ini adalah pendekatan urban yang mungkin kaitannya dengan lingkungannya. Arsitek modern mendasarkan gagasannya pada teknologi. Saya kira ini cukup clear. Oh, sorry. Sorry, kelewatan. Nah, ini di modern kemudian disusul adalah pemikiran postmodern. Arsitektur postmodern muncul sebagai reaksi atas arsitektur modern dan modern movement. Karena modern movement tadi menjagokan internasional style atau semua menjadi sama. Dan di sini sebenarnya arsitektur modern dianggap gagal karena sikap elitis dan eksklusifnya. Jika modernisme menggunakan elemen secara efektif dan minimal, postmodern justru kebalik. Dia memanfaatkan nilai sentimental dari elemen-elemen arsitektur. Arsitektur baik mulai dari warna, mulai dari bentukan, logos, simbol-simbol, dan seterusnya. Arsitektur postmodern mulai hadir sekitar 1960. Langkah ini memprioritaskan nilai keunikan elemen bangunan. Modernisme versus postmodernisme berakar pada bagaimana arsitek melihat dan menginisiasi desain. Pertama, ada beberapa hal yang menjadi catatan. Dan pertama, fokus. Arsitek modern pada fokus pada material baru, modern pada desain, sedangkan arsitek postmodern fokus pada nilai keunikan desain. Dari tujuan, arsitek modern cenderung membuang elemen yang berlebihan dan tidak penting, sementara postmodernisme berusaha mempertahankan rasa atau kenangan, nilai budaya pada dan sejarah pada setiap elemen. Dan dari sisi sudut pandang, arsitek modern memiliki visi ke masa depan, futurisme, futuristik. Sementara postmodern justru menyampaikan nilai kenangan dan memori pada masa lalu pada karyanya. Ini adalah satu tulisan apa namanya gagasan yang disampaikan oleh Charles Cheng. Charles Cheng itu historiannya, sejarawan, tapi juga sebagai arsitek landscape. Di dalam mengumpulkan itu dia membagi langgam-langgam dalam atau gagasan movement di dalam arsitek modern itu menjadi logical, idealis, self-conscious, ini yang di gambar sebelah kanan ya, intuitif, aktivis, dan unself-conscious atau 5% of environment, jadi lebih pada lingkungan. Kalau kita lihat ada yang warna hitam dan warna abu-abu, yang hitam itu adalah arsitek-arsitek yang memang di dalam dunia arsitektur khususnya, dan sebenarnya abu-abu itu pada area yang memang bergerak ada kaitan dengan seni biasanya. Nanti kita lihat yang sebelah kiri, ya saya zoom dari bagian yang kanan itu adalah adanya konstruktivisme. Ini nanti yang kemudian akan saya menjelaskan pemikiran di studi kasus paling akhir nanti, bahwa konstruktivisme itu adalah suatu gagasan, dia movement sebenarnya, tapi kemudian beberapa digunakan untuk arsitektur, tapi tidak tidak semuanya bisa terjemahkan di dalam arsitektur. Ya. Oke. Setelah itu adalah tentang sejarah arsitektur dan teori-teori arsitektur. Jadi yang gambarnya Charles Cheng itu adalah teori-teori sebenarnya. Termasuk Tadao Ando juga menyampaikan itu kemudian ketika diterapkan menjadi teori. Ketika dia menjadi ide tekstual, naratif, maka dia sebuah movement, gerakan. Ya. Nah, ini tentang, sekarang kita bicara tentang sejarah pelestarian. Diskursus tentang dunia arsitektur di Dona Barat sudah menjadi budaya. Demikian pula kebijakan dalam dunia konservasi. Jadi mereka mengawali lebih dahulu. Argumen berdasarkan data dan risetlah yang menentukan kebenaran suatu tindakan dalam konservasi. Jadi sekali lagi, argumen penting adalah sikap konservasi, tapi kemudian basisnya adalah data dan riset. Ada beberapa aspek penting dalam konservasi ya, yang kemudian kita tahu munculnya beberapa badan internasional. Jadi ini secara cerita saja saya ceritakan,
bahwa awalnya di Italia pada abad 15 itu sudah ada keinginan untuk mempreserve ya, karena dianggap penting jejak-jejak di era klasik sebelumnya. Dan kemudian abad 19 beberapa negara sudah mulai membuat perundangan warisan budaya di cultural heritage, antara lain Church State, Yunani, Prancis, Inggris, dan Jepang. Pada awal abad 19, perdebatan tentang preservasi dan konservasi meningkat akibat munculnya kekhawatiran atas dampak dari revolusi industri yang saya sebutkan tadi di atas, bahwa banyak bangunan borjuis dan kelas atas itu dihancurkan karena pemberontakan di kaum buruh ya, khususnya terhadap nasib bangunan bersejarah. Nah, ini yang akhirnya mereka juga memiliki nilai-nilai sejarah yang kemudian karena emosional politik sosial kemudian dihancurkan. Tapi kemudian ada hal lain lagi, ada tentu saja lahirnya arsitektur modern yang kemudian menyatakan berangkat dari nol ya. Jadi mengkoreksi seluruh masa lalu dan kemudian berangkat dari kebudayaan baru menuju ke depan. Dan ini kemudian melahirkan keresahan dan apa namanya dibicarakan bagaimana cara memperlestarikan. Ini adalah beberapa tokoh-tokoh yang dalam pelestarian ya. Ini Philippe Le Duc ini abad 19 ya. Dia dikenal dalam restorasi dalam bukunya Dictionary Recent de l'Architecture Française ya, du 11-16 ini ya, pada 1858 menyatakan to restore a building is not to maintain it, to maintain it, repair it or remake. It is to re-establish it in a complete state which may never have existed at any given moment. Jadi upaya pelestarian menurut dia adalah bukan kembali pada masa sebelumnya, bukan hanya sekedar memperbaiki atau mengulang, ya, mereplika, tapi justru membawa pada kondisi yang lebih baik. Inilah awal pemikiran dari adaptive reuse yang dikemukakan ini adalah dasar. Dalam melakukan restorasi, Philippe Le Duc berusaha untuk mengembalikan bangunan ke masa kejayaannya. Glorious time, tapi ya, ini mungkin nanti akan membawa dia bertindak lebih jauh dengan berusaha untuk menyempurnakannya. Penyempurnaan ini adalah membuat ada suatu adaptasi tersebut. Cara terbaik untuk melestarikan bangunan dengan menemukan kegunaannya dan kemudian menemukan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Ini ada di bukunya Prevet Kampompul ya, tentang cagar budaya. Kemudian pemikiran ini kemudian menginspirasi muncul sikap konservasi adaptus reus. Nah, yang lain adalah tokoh lain adalah John Ruskin. Ini masih di abad sengit yang sama, 19 ya, di 1882. Dia ini seorang historian dan penulis ya. John Ruskin ini menulis Seven Life of Architecture. Ini adalah teori yang cukup penting pada masa itu yang lahir di Barat juga yang menjadi salah satu tonggak ya. Neither the public nor those who are responsible for the maintenance of public monuments understand the true meaning of restoration. Ya, tidak semua orang yang kemudian bertanggung jawab itu memahami betul apa arti kata restorasi. Its significance the most complete destruction that evidence and can suffer. Dan kadang-kadang membuat korban bangunan-bangunan itu menjadi rusak. Destruction from which not a single vestige can be recovered. Kerusakan yang tidak lagi di recovery. Ya, karena rekonstruksi itu bukan suatu hal yang menjadi penting atau perlu. Malah justru kadang dihindari. Karena kecuali memang ada nilai penting yang ingin dibangun kembali. Menurut Ruskin, heritage yang sebenarnya terletak di monumen asli bukan replika modern. Jadi dia aslinya ada di masa lalu. Ruskin juga menunjuk nilai kota-kota bersejarah, sejarah tidak hanya dalam hal monumen tunggal, tapi dalam nilai kolektif bangunan. Jalan-jalan dan ruang kota yang membentuk karakter kota tua yang ia takutkan hilang dalam perkembangan modern. Nah, sorry, saya salah ucap. Yang ketiga adalah William Morris. Saya kira William Morris sudah disebutkan di atas, ada satu jejak pemikirannya. Dia 1877 di Inggris. Ya. Dia melakukan perlindungan bangunan kuno sebagai kehormatannya. Morris mengatakan bahwa untuk memulihkan dan menyalin keaslian yang hancur diperlukan perlindungan untuk menjaga bangunan kuno. Pernyataan Morris ini menjadi template, ya, contoh untuk kebijakan konservasi modern dan SPAB atau perlindungan bangunan kuno yang terus menjadi badan penasihat konservasi di Inggris. Upaya restorasi tidak boleh merusak jiwa atau spirit dari bangunan. Sebelum semua bentuk tindakan intervensi, bagian terpenting dari restorasi adalah upaya proteksi atau perlindungan lebih dahulu dan kemudian melakukan penelitian
secara banyak bidang ya, artinya dari arkeologi, dari sejarah, dan dari arsitektur, masuk struktur juga. Upaya yang bisa memanjang usia bangunan. Jadi upaya adalah untuk memfungsikan panjangan tersebut. Nah, kita bicara tentang tadi ketika berkumpulnya beberapa negara untuk menyatakan pentingnya ini, kemudian diangkat menjadi nilai universal atau menjadi kesepakatan dunia, dimulai tahun 1931 ya. Ini adalah Piagam Athens. Ini kita bisa cari nanti di dalam ini. Di dalam Piagam Athens ada 7 poin ya. Jadi pertama, internasional organisasi harus dibentuk terkait konservasi. Kemudian proposal restorasi project harus dikritisi oleh semua pihak. Jadi tidak bisa menjadi pihak konservator saja. Jadi nilai-nilai historis harus menjadi kebijakan yang penting. Problem konservasi, historic site menjadi legislasi di semua nasional, masing-masing di negara memiliki kebijakan sendiri. Memiliki bertumpu pada kebijakan internasional. Ya, expected site harus kalau ada penemuan pada ekskavasi, ketika tidak tahu akan dilakukan apa, harus ditimbun kembali. Jadi dikembalikan tetap di bawah tanah. Modern teknik dan material harus digunakan. Jadi untuk restorasi. Historical site are beginning the custodial protection. Jadi perlindungan harus didahulukan. Atensi juga diberikan pada proteksi terhadap keseluruhan lingkungan dari historical site. Pada awal abad 20, perdebatan tentang proses konservasi terus meningkat ya, karena tadi yang sebutan tadi di atas sebagai adanya arsitektur modern, apa namanya, gagasan besar arsitektur modern yang merupakan pemikiran yang sama sekali baru. Pada tahun 64 kemudian muncul lanjutan dari Athens Sata, jadi mereka berkumpul kembali karena kemudian melahirkan Piagam Venesia. Ini lebih luas karena kemudian mencakup ada 12 ayat ya. Kalau tadi hanya 7, kemudian ada ayat yang definisinya termasuk di antaranya adalah restorasi ya. Jadi pembangunan kembali dengan strict aturan yang lebih detail karena rekonstruksi itu adalah problem karena menjadi kepalsuan ya. Jadi tidak bisa dibangun ulang sebagai replika saja, tapi harus ada makna tujuan kenapa itu dilakukan. Disusul kemudian berikutnya adalah Burajakarta. Burajakarta ini lahir di Australia. Jadi ini mana apa namanya? Pemikiran itu ada bersifat mulai ada kekhususan pada suatu tempat, khususnya di Australia sendiri. Ada understand the place, assess cultural significance, identify all factors and issue, develop policy, prepare management plan, implement the management plan dan monitoring. Ini kenapa Australia concern, karena Australia adalah benua besar yang tapi penduduknya sangat sedikit sehingga peradabannya juga panjang. Kalau kita ingat tadi yang presentasi di awal bahwa perjalanan Homo sapiens terjauh adalah ke Australia, tapi peradaban besar yang terjadi di sana tidak menjadi diskurs atau diskusi seintens di dunia barat. Yang terakhir ini adalah Nara Document of Atensisi. Ini lahir di Jepang di Nara. Ini juga hampir sama, kasusnya adalah sektoral dan lokal. Akibat karena Jepang itu ada suatu negara yang agak khusus ya. Dia punya karakter tsunami yang sering, gempa bumi juga sering, dan itu mengakibatkan preservasi dilakukan berulang-ulang. Dalam kondisi itu, maka suatu hal yang tidak boleh adalah memindahkan cagar budaya ke tempat yang berbeda. Mereka izinkan di dalam Nara authenticity ini karena tidak ada gunanya dipreserve kalau kena tsunami lagi gitu ya, atau daerah yang kena gempa lagi gitu, maka diulang-ulang terus. Nah, sorry. Sorry. Ya, di dalam konteks ini Jepang kemudian menyatakan bahwa beberapa sifat khusus yang boleh dimiliki oleh Jepang dan dituangkan dalam Nara Dokumen on Authenticity. Konservasi yang mereka lakukan adalah salah satu antaranya adalah bangunan kunonya yang kemudian di apa namanya di ensemble ya, di lepas satu persatu kemudian disusun kembali setiap 30 tahun agar yang dipreserve itu adalah teknologi membangunnya, bukan hanya bangunannya. Nah, perkembangan berikutnya konservasi sudah berangkat lebih jauh ya. Yang pertama adalah HUL ya, Historic Urban Landscape. Jadi dalam historical urban ini memang lebih banyak pada urban, di mana konservasi itu harus melibatkan masyarakat di sekitarnya. Artinya sejarah ini tidak berhenti pada masa lalu,
ketika dia itu dikonsep atau dibangun bangunan atau tempat dibuat, tapi masyarakat yang menikmati dan menghidupinya, yang membuatnya menjadi vibran atau berdaya hidup ya, adalah masyarakat yang terus berevolusi. Dan karenanya masyarakat harus dilibatkan dalam mengembalikan kepada titik pentingnya atau signifikansinya. Titik pentingnya yang mana? Ini harus ditanyakan pada masyarakat penggunanya. Apa yang menjadi kan bangunan atau ruang urban tertentu menjadi penting. Ya. Ya, ini kemudian satu lagi adalah Sustainable Development Goals. Di dalam Sustainable Development Goals ini adalah nilai-nilai lain ya, yang kemudian sangat banyak, yang kemudian lebih pada keberlanjutan. Bahwa satu, bumi yang kemudian menjadi mulai merapuh dan kemudian banyak akibat teknologi dan pemikiran manusia ya, tindakannya termasuk modernisme dan ilmu pengetahuan termasuk sampai bom atom ya, itu kemudian mengakibatkan residu atau kerusakan pada alam. Dan kerusakan ini harus kita perbaiki dengan memasukkan 17 nilai ini dalam setiap tindakan dalam konservasi. Nah, ini sebenarnya konklusi dari tadi ya. Jadi ada tiga hal yang kita ingin ketahui, ada architectural history, sejarah arsitektur sendiri ya, yang berakar dari peradaban kemudian melahirkan sejarah dan membentuk sejarahnya sendiri. Kemudian arsitektur teori, dari sejarah tersebut banyak gagasan-gagasan yang ketika gagasan menjadi movement, kemudian ketika diterapkan menjadi suatu teori. Dan teori ini kemudian harus melengkapi ketika masuk pada architectural design. Ini sebenarnya architectural design adalah satu hal terpisah sebagai suatu course. Ya. Misalnya, kalau kita menghadapi site atau objek, maka kita harus menganalisa. Site-nya kita analisa, mata angin, arah matahari, iklim, dan seterusnya. Dan kemudian kelebihan kekurangan dari site. Itu yang sebenarnya adalah satu bentuk pendekatan tersendiri. Kemudian ketika melakukan desain, harus memperhatikan kesadaran tentang teori-teori yang sudah ada, dan kemudian sejarahnya sendiri. Ini ada studi kasus. Kita masuk pada studi kasus. Mudah-mudahan kita waktunya ya, mudah-mudahan ada 10 menit sampai jam 12 ya. Jadi yang pertama adalah konservasi gedung Rechtek. Rechtek ya, saya spellingnya nggak tahu nih, jam bahasa Belanda nih. Di Berlin, Jerman. Ini didesain oleh Norman Foster pada tahun 1994. Ia menyatakan, konservasi Rechtek berangkat dari empat hal. Bundestag atau institusi parlemen ini merupakan suatu forum demokrasi. Jadi bangunan ini menjadi bangunan parlemen. Karenanya demokrasi itu yang kemudian akan menjadi inti gagasan yang ingin dieksplor. Kemudian pemahaman sejarahnya. Jadi sejarahnya tadi sebenarnya sangat berlapis-lapis, terutama dalam hal ini adalah bagaimana bangunan ini di abad 18 19 ini yang kira-kira adalah karakter neo-renaissance. Kemudian pemahaman tentang itu, semua yang renaissance seperti di dalam diktum of Venice Charter, yang dilakukan pertama adalah memperbaiki dulu. Jadi yang rusak dikembalikan dulu, dan kemudian inti baru dengan kreativitas desain baru diterapkan pada ruang-ruang yang berdampak. Di dalam hal ini adalah karena akibat perang ya, yang hancur. Kemudian keberpihakan pada aksesibilitas publik. Nah ini juga ya tadi yang sebutkan bahwa pemikiran modern, apakah itu HUL maupun keberlanjutan, keberpihakan pada akses publik ini penting. Jadi harus memperhatikan bukan hanya masalah gender yang hak yang sama ya, perempuan dan pria, tapi juga pada disability, disable ya. Pada kaum disable harus diberi akses supaya mudah untuk menjangkau semua tempat. Jadi ini aksesibilitas menjadi hal penting. Perhatian kemudian keempat, perhatian serius terkait masalah lingkungan ya ini. Jadi nanti sebutkan di bawah bahwa bagaimana tentang energi, bagaimana tentang air hujan, bagaimana tentang waste-nya atau sampahnya, kemudian residu yang lainnya akibat dari kegiatan dalam bangunan. Ini yang kemudian dipikirkan. Bangunan aslinya yang bergaya neo-renaissance akhir abad 19 ini desain oleh Paul Wallot pada 1884. Diresmikan menjadi Reichstag oleh Kekaisaran Jerman pada 1894. Pada tahun 1933 bangunan mengalami kebakaran besar pada era Nazi ya. Dan kemudian pada Perang Dunia II bangunan kembali mengalami kerusakan besar akibat peperangan. Dan kemudian direnovasi pada 1960. Dibuka kembali pada 1999 setelah konservasi Norman Foster, kemudian fungsi bangunan gedung menjadi parlemen. Kita lihat foto sebelah kiri bawah itu ketika dia mulai runtuh.
Memang pada era peperangan sebelum Perang Dunia I itu menjadi perebutan. Jadi area ini menjadi tempat singgah tentara sehingga ada bagian yang juga tidak terkelola dengan baik. Tapi yang paling parah adalah akibat Perang Dunia II itu kemudian roboh sebagian besar. Ini ada denah dan potongan. Potongan ini memperlihatkan ada suatu pemikiran tambahan antara yang lama, yang denah warna hitam dengan baru dikubahnya dan kemudian di area tersebut di bawahnya. Bangunan poster dalam poster ini banyak menggunakan material modern, baja, kaca, dan beton. Dua menggunakan kaca tahan api yang memungkinkan cahaya masuk tapi tetap aman. Bangunan didesain agar efisien dalam pemanfaatan energi dan dapat mendaur ulang air hujan. Jadi ada apa namanya penggunaan energi listrik dengan menggunakan solar panel dan kemudian daur ulang air itu ditampung untuk digunakan kembali. Sementara rem spiral dalam dom kaca menggunakan material baja. Ini memperlihatkan sebuah kombinasi konstruksi modern ya, dengan baja tadi dengan menerapkan prinsip keberlanjutan yang tadi disebutkan pada perluasan ilmu konservasi. Bagian penting adaptasi bangunan adalah dom kaca di tengah bangunan, di mana pengunjung dapat melihat panorama kota Berlin. Jadi karena kaca ini melihat ke sekelilingnya, jadi karena bangunan ini, ya. Kemudian bisa melihat ke ruang sidang ke bawahnya. Meskipun ketika diadakan sidang, pengunjung tidak boleh masuk, ya. Tapi bisa melihat ruang sidang itu menunjukkan posisi masyarakat itu berada di atas wakil-wakil rakyat. Jadi mereka itu melihat kegiatan wakil-wakilnya untuk berdiskusi di parlemen dalam posisi ya apa namanya keseimbangan itu dicapai ketika publik kemudian yang memberikan mandat itu kemudian bisa menyaksikan menjadi pengawas ya. Kemudian yang kedua adalah bangunan Neues Museum di dalam kawasan Museum Island di Berlin, Jerman. Ini merupakan karya Friedrich August Stuller yang dibangun antara 1841 dan 1859. Pada 1997, David Chipperfield Architect berkolaborasi dengan Julian Harrap memenangkan sayembara internasional untuk membangun kembali Neues Museum. Fokus desain adalah memperbaiki dan mengoyak bangunan yang mengalami kerusakan masif akibat bom saat Perang Dunia II. Ini kasus sama ya, sama-sama di Berlin, sama-sama di topik utama Perang Dunia II dan kemudian terjadi pemboman. Restorasi arkeologis dilakukan mengikuti Venice Charta, yaitu dengan menghormati nilai historis seluruh temuan struktur dalam setiap tahapan preservasi, ya, dalam penggalian, dalam meneliti. Ketika ditemukan ada nilai-nilai historis yang penting, kemudian harus dijadikan acuan. Bangunan baru, James Newman Gallery, dibangun di antara Museum dan Spree, yang warna putih tadi, ya, jadi kolom-kolom itu. Area itu sebenarnya dulunya ada bangunan, tapi kemudian di Perang Dunia II itu mengalami pemboman hancur total. Sehingga kemudian di area itu dibangun kembali suatu bangunan baru yang menjadi entrance ke seluruh kawasan. Ini kita perhatikan yang gambar tengah di bawah, di mana bangunan yang bawah agak ini ya, bentar, ya daerah sini ini merupakan pintu masuk yang kemudian kalau ke basement, basement ini menghubungkan seluruh bangunan di atasnya di kawasan Island Museum ini, jadi kumpulan museum ini, bangunan-bangunan tua yang menjadi museum, dan kemudian dari entrance yang bangunan putih itu akan masuk ke dalam menuju ke bangunan-bangunan yang lain. Bangunan James Newman Gallery yang saya sebutkan tadi warna putihnya menjadi bangunan inti ke seluruh kompleks museum. Tangga utama di Neues Museum mengulang keberadaan tangga asli, yaitu bangunan kotak square tadi yang ada sketsanya. Tangga ini sebenarnya dulunya pernah ada, tapi karena sudah hancur, kemudian yang dibangun kembali itu adalah polanya sama, tapi dengan ekspresi yang berbeda. Jadi tidak mereplika. Di dalam ruang hall yang hanya dipreservasi sebagai ruang dengan dinding bata. Jadi hanya dinding bata semua. Tangga asli dibangun, tapi tidak mereplikanya. Tanpa membangun ulang ornamennya juga di dinding bata tersebut. Ruang-ruang lain direkonstruksi menggunakan bata recycle handmade. Ya, ini masalah lingkungan tadi, jadi keberlanjutan. Kemudian melengkapi area yang dipreservasi. Jadi ini penggunaan batu bata yang roboh yang tidak ada diganti dengan yang recycle handmade. Jadi menggunakan daur ulang dari bata lama, tapi berbentuk handmade. Dengan membangun deretan kolom-kolom di sisi timur dan selatan Neues Museum, yang bangunan putih tersebut, ya, situasi di sisi timur sebelum perang tersusun kembali. Pada Oktober 2009, setelah menjadi reruntuhan selama 60 tahun, ya, Neues Museum menjadi bangunan ketiga di dalam museum lain yang dibuka kembali untuk publik.
memamerkan koleksi Museum Mesir dan prasejarah awal. Nah, ini bangunan yang sangat dikenal ini memang tidak banyak publik yang mengetahui bagaimana sejarah ceritanya bangunan putih ini muncul berada di lingkungan bangunan Neo Renaissance. Karena ini kan bentuk ekspresi modern, tapi tanpa menghilangkan yang disebut tadi pemikiran modern dengan grid, yaitu pola-pola kolom, kolonit itu, seperti foto di tengah bawah, itu diulang. Meskipun tidak dalam grid yang sama, tapi menjelaskan bahwa kolom yang dulu dalam klasik dianggap penting, dan juga dalam neoklasik, neo-renaissance, kemudian ditonjolkan juga sebagai suatu nilai penting dalam bangunan ini. Oke, sekarang studi kasus yang terakhir. Ini adalah bangunan Istora GBK di Jakarta yang dibangun pada tahun 1963 untuk Asian Games keempat. Lalu direvitalisasi pada tahun 2016. Dulu pernah dilakukan konservasi pada 2009, ya. Tapi kemudian pada 2016 ini harus dilakukan revitalisasi untuk Asian Games ke-18 untuk venue olahraga yang sama, yaitu bulu tangkis. Meskipun bangunan ini sejatinya bersifat multifungsi, banyak digunakan untuk pertandingan lain, ya, indoor, tapi juga buat onsite antara lain. Dan sekarang digunakan untuk pameran juga karena kelengkapannya. Di dalam revitalisasi ini juga diwajibkan bahwa setelah revitalisasi, bangunan ini harus bisa berfungsi maksimal untuk banyak kegiatan sehingga tidak ditinggalkan. Seperti yang terjadi untuk pembangunan-pembangunan bangunan venue olahraga di tempat lain. Karenanya pemikiran multifungsi ini menjadi esensial. Pembangunan kembali atau revitalisasi ini memiliki persyaratan venue yang jauh lebih kompleks, ya. Jadi ruang-ruang yang lama itu sudah tidak lagi cukup karena ada media, ada tempat khusus untuk wasit, untuk apa namanya, pers, ya, kemudian untuk pemain apa namanya, press release dan seterusnya, sehingga membutuhkan ruang yang besar. Ditambah, oh ya, ada satu lagi adalah tempat latihan rehearsal sebelum pertanding. Itu harus ada ruang yang luas bangunannya sama dengan pertandingan, dengan kondisi udara juga sama dinginnya dan semua kondisinya sama, sehingga untuk persiapan sebelum melakukan pertandingan. Bangunan istora aslinya bersama bangunan lain di GBK didesain oleh para arsitek di bawah pimpinan R.I. Semerjiev dan J.C. Afrikanov. Jadi ini arsitek Rusia yang waktu itu tergabung dalam Soviet. Revitalisasinya didesain oleh Boy Birawa bersama tim, ya, setelah melalui seleksi Ikatan Arsitek Indonesia pada saat itu. Jadi ada proses seleksi yang dilakukan sebelum ditunjuk pelaku-pelaku konservasi atau perbaikan, ya, karena tidak semua bangunan itu heritage, ya. Tapi khusus yang heritage harus dipilih, ditentukan berdasarkan banyak pertimbangan di IAI. Biaya penyelenggaraan Asian Games keempat pada tahun 1993 merupakan pinjaman dari negara Uni Soviet. Ya, ini penting nih. Salah satu negara yang tergabung dalam Soviet adalah Rusia. Menjadi menarik ketika para arsitek tersebut menampilkan langgam konstruktivisme dalam beberapa bangunan di GBK. Langgam pemikiran dan seni para seniman dan arsitek modernis Rusia di tahun 1920-an yang mendunia pada saat itu. Jadi yang diakui oleh dunia sebagai suatu movement. Kita lihat foto di atas itu diskusi Bung Karno dengan beberapa arsitek yang akan menangani. Mereka menjadi suatu kelompok karena dia negara sosialis yang tidak menonjolkan individu-individu. Jadi hanya saja dipimpin oleh Semerjiev ini. Nah, kemudian yang di bawah adalah dengan Nikita yang saat itu adalah Perdana Menteri, ya. Jadi perencanaan itu hak atas apa bantuan biaya dan kemudian ahli teknisi dari Soviet. Nah, ini yang sebenarnya kita lihat waktu mulai melihatnya. Nah, di historical event bangunan ini sebenarnya ada beberapa. Pertama, ya, tahun 61 dipersiapkan untuk Thomas Cup sebelum Asian Games 63, ya. Kemudian Asian Games sendiri di tahun 63 dan kemudian digunakan untuk Gonevo, pertandingan dari negara New Emerging Forces, ya, pada tahun 63 dan sesudahnya. Oh, sebelum Asian Games, sorry. Nah, sebenarnya ada nilai lain sebenarnya menjadi penting dari posisi GBK tersebut adalah penyelenggaraan Asian Games keempat menjadi kesempatan bagi Bung Karno untuk membangun karakter bangsa, nation character building. Masyarakat yang bangga atas negerinya, meskipun setelah dijajah dalam kurun waktu yang sangat panjang. Jadi harus memiliki rasa percaya diri bahwa kita bisa membangun negeri ini. Nah, dalam posisi itu, kesempatan Asian Games ini juga menunjukkan pada dunia, pada
ada satu negara baru di sisi di timur ya, yang kemudian sudah merdeka dan memulai bangun dirinya, yang dulu adalah bentuk suatu bekas jajahan. Hubungan RI dengan Uni Soviet ini menjadi momentum nation building, merupakan sejarah penting yang juga harus disampaikan melalui bangunan. Selain nanti kita bicara tentang konstruktivisme, ketika termasuk adalah kejadian pembelaan diri Bung Karno dengan membacakan Nawaksara di gedung Istora, karena gedung DPR MPR belum jadi, dengan MPR itu menggunakan gedung Istora, dan di situ pertanggungjawaban Bung Karno ditolak, dan kemudian pemerintahan berikutnya jatuh dan dilanjutkan oleh Soeharto. Karenanya seluruh kondisi bangunan yang mewakili momentum-momentum tersebut harus bisa dipertahankan. Jadi bentukannya seperti original design tahun 61 ini ya. Jadi bentuk awal itu menjadi penting untuk mengingatkan pada suatu momen kejadian bersejarah. Kalau bentukannya, karakteristik dan suasananya kemudian hilang, maka ingatan pada spasial itu juga akan hilang. Ya. Nah, kita lihat foto sebelah bawah itu bagaimana Bung Karno membangun poros kemerdekaan ya, itu di Monas Tamrin Sudirman sampai pada Patung Pemuda ya. Ya, di situ di salah satu posisinya adalah area Gelora Bung Karno, dan di dalamnya ada istora ini. Itu yang foto di tengah adalah pembacaan Nawaksara. Dan bahwa signifikansi bangunan itu yang menjadi legitimasi menjadikan Jakarta menjadi ibu kota. Jadi bagian yang di utara adalah jejak dari Belanda, mulai dari Kota Tua maupun hingga di area Welvetreden sampai ke Jatinegara, dan kemudian Menteng di tengah-tengahnya. Itu adalah jejak Belanda. Tapi ada area baru yang disebut lebih ke selatan, ini adalah dibangun secara merdeka, yaitu Kebayoran Baru di 1948, dan kemudian jalan ini sendiri ya dibangun 1962 ya, nanti akhirnya akan menjadi titik penting bagi Asian Games, termasuk patung Selamat Datang untuk kedatangan para tamu Asian Games yang melalui Kemayoran, dan kemudian ada Bundaran HI, kemudian di sini ada Semanggi, semua dibangun pada masa-masa pasca merdeka ya. Nah, kita bicara tentang konstruktivisme. Ini yang sebenarnya yang dibawa oleh arsitek-arsitek dari Soviet tadi, ya, karena mereka meminjamkan uang, maka mereka merasa punya hak untuk meletakkan apa namanya jejaknya. Dan bagi kita, memang agak aneh itu tidak termasuk bagian kolonialisme, karena Soviet bukan penjajah kita gitu. Jadi meskipun itu jejak masa lalu, tapi harus beda dengan bangunan kolonial. Meskipun dari sisi langgam yang disebut westernized tadi ada movement atau gerakan atau pemikiran yang sama. Nah, kita bicara konstruktivisme yang dibawa oleh mereka. Konstruktivisme is one of the few original Russian architectural styles that have been influential throughout the world. You can find building that serve as the best example of this movement scattered throughout Moscow. Jadi di Moskow banyak sekali bangunan-bangunan konstruktivisme ini yang sudah dibangun. The main idea konstruktivisme was to unite form and purpose in construction. Jadi bentuk dan fungsi itu digabung dengan drifting from decoration to pure geometry. Ini adalah banyak digunakan dan langgam modern adalah memindahkan dekoratif di era klasik atau sesudahnya kemudian menjadi pure geometry, geometri murni yang sebagai inspirasi banyak arsitek modern di dunia. Which is why many of them devote so much attention to Soviet constructivism. Sehingga gagasan konstruktivisme ini mendapat tanggapan di seluruh Eropa ya. Kemudian mereka bergiliran untuk membicarakannya dalam kampus-kampus dan pembicaraan ilmiah. Ini yang sebelah kanan itu adalah Tatlin ya, karyanya yang kemudian menceritakan karena dia juga penggagas salah satu penggagas konstruktivisme bahwa ini adalah miniaturnya. Yang sebelah kiri fotonya itu kalau digambarkan secara grafis kira-kira kalau dia dibangun menjadi tower. Ini adalah seperti itu. Jadi tower ini akan bergerak seperti itu. Bentukannya dari material baja, ya, kemudian kaca, dan kemudian memberi pemikiran asimetri dan pemikiran baru yang berbeda dengan era sebelumnya. Bangunan yang sudah dibangun sebelah kanan bawah ini adalah salah satu yang banyak di Moskow. Ini adalah pemikiran konstruktivisme. Sementara sebelah kiri warna biru adalah gagasan-gagasan yang lebih liar dari gerakan ini. Yang ini menjadi ciptaan dari
modern hasil konservasi. Di dalam melakukan konservasi ini dengan kedua pendekatan tadi ya, pendekatan bentukan yang punya nilai historis, kemudian adalah bentukan yang kemudian mencirikan konstruktivisme. Kita lihat bahwa bangunan ini terdiri atas atap lipat ya. Kemudian yang ditunjang oleh struktur-struktur, pertama balok lintel yang besar yang menanggung atap ini, kemudian dibagi menjadi kolom-kolom vertikal. Ini sebenarnya bahasa yang antara straight to the point, kejujuran struktur dan kejujuran bagaimana gaya itu mulai dibebankan sampai ke bawah. Kenapa menjadi atap lipat? Karena lipatan ini merupakan konstruksi yang menjadi kaku, lebih kaku ketika dilipat sehingga bentangannya bisa panjang sehingga tidak memerlukan kolom di tengah. Jadi antara balok kanan dan kiri itu bisa terbentuk apa namanya bentangan besar. Tapi karena bentangan itu juga tidak bisa rata karena kita harus terutama di tropis ya air hujan cukup kencang sehingga dipatahkan di tengah sehingga terbagi ke kanan dan kiri. Nah, di dalam metode ini yang dilakukan adalah pertama karena pada existing bangunan sebentar apa saya lihat di sini. Oh ya, ada. Ya, ini sorry, saya agak ke depan sedikit tentang existing bangunan. Yang segi kanan atas itu adalah existing bangunan. Jadi pada masa 2016 itu bangunan sudah ditambah bermacam-macam begitu banyak ya pada masa 2009 sehingga kehilangan esensi clarity-nya atau kejelasannya. Yang tadi dengan atap lipat, balok dan kemudian kolom, kemudian ditambah-tambah dengan warna sehingga semakin mengaburkan esensi konstruktivismenya. Dan kemudian di dalam kanan itu konsep diagram itu bangunan yang tambahan-tambahan itu dibongkar, dilepaskan semua agar menjadi purifikasi dikembalikan pada bentuk murninya agar konsep konstruktivis itu terlihat jelas secara clarity. Bagaimana dengan kebutuhan baru? Kebutuhan baru itu diletak di sekeliling bangunan yang warna yang di atas bangunan itu, kemudian membeli bangunan bangunan yang mempunyai link atau jembatan ke bangunan pada beberapa titik saja sehingga keliling bangunan itu masih bisa dilihat diamati secara clear. Di bawah kiri bawah itu kita bisa lihat bangunan akhirnya adalah ada tambahan di keliling bangunan, tapi bangunan yang di tengah itu bertujuan untuk menyampaikan maksud clarity-nya. Ini kita lihat di bangunan denahnya ini kita lihat bahwa ada bangunan yang abu-abu itu adalah bangunan aslinya. Kemudian yang warna biru adalah tambahannya. Di bagian atas atapnya itu kemudian terhubung ya, bangunan baru itu atapnya terhubung dengan bangunan lantai dua juga dari bangunan asli pada beberapa titik. Ya, ini saya kira slide terakhir ya. Jadi result terakhir adalah yang pada ekspresi paling bawah itu ada gambar before after. Jadi before-nya adalah kehilangannya karakter. Jadi problem terbesar ini adalah pertama adalah AC. Tentu saja pada masa 1963 itu belum ada AC-nya sehingga ketika para pengunjung datang ke sana itu problemnya adalah angin untuk bulu tangkis, tapi buat para penonton adalah udara panas. Kenapa? Karena atap lipat ini harus dari metal dan metal itu menjadi radiasi panas cukup besar. Karena begitu memungkinkan adaptasi menggunakan AC, maka AC secara penting harus dilakukan. Pertama supaya angin tidak mengganggu, ya. Tapi berarti artinya udara itu harus membuat rekayasa udara apa suhu, dan itu menggunakan water chiller, ya. Tapi problemnya adalah pada 1999 itu peletakan AHU-nya itu dilakukan oleh engineer AC tanpa memperhatikan nilai-nilai penting tadi. Sehingga kita lihat di foto atas kanan itu posisi warna putih kotak-kotak di atas itu random dan tidak punya relasi dengan lipatan-lipatan itu. Jadi kelipatan yang tadi disebut antara lain modernisme itu tentang grid ya, tentang tata apa namanya modul ini tidak terlihat. Bahkan ketika dibangun lagi bangunan tambahan di depan sebagai entrance pameran itu menutupi bangunan, wajah bangunan yang sangat penting. Nah, ini yang sebenarnya hal yang kemudian harus dikembalikan lagi. Bagaimana masalah AC? AC itu kita lihat gambar sebelah kiri atas itu harus menggunakan ducting karena sebelumnya karena tanpa ducting itu ada di dalam akibatnya udara dinginnya tidak merata. Nah, bagaimana menempatkan ducting ini di dalam tampilan bangunan yang sebenarnya karakteristiknya sudah jelas
sebagai purifikasi tadi ya, struktur. Kemudian daktilnya itu dibuat di samping kanan kiri balok ya, kemudian dibuat ekspresinya sama dengan balok itu sendiri, tapi memperlihatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang modern, suatu adaptasi tambahan dengan fungsi-fungsi baru untuk AC, tapi tidak merusak karakteristik bentukannya. Termasuk diantaranya ada ruang kaca pintu masuk ini. Pintu masuk ini juga adalah tadinya awalnya penuh dengan kaca transparan supaya tidak mengganggu tampilan bangunan. Tapi problemnya kalau ada apa namanya evakuasi, maka kalau dinding kaca dari pengunjung di lantai dalam itu akan menabrak kaca karena sikap daruratnya. Karenanya lantai dasarnya dibuat dinding agar mudah ditandai. Nah, pintu setiap pintu itu kemudian dibuat pencahayaan dengan dua pintu, karena pintu depan ini dan kemudian pintu yang di dalam yang asli. Karena ketika untuk konser mereka harus masuk dulu ke dalam, sehingga ketika pintu dalam atau korden sebenarnya dibuka, cahaya luar itu tidak mengganggu di dalam. Bahkan untuk pertandingan bulu tangkis pun cahaya ini menjadi penting agar tidak ada kebocoran cahaya. Nah, ini adalah antara ide-ide yang kemudian memungkinkan adaptasi dengan penggunaan hal baru tanpa merusak esensi yang lama. Di dalam kiri bawah foto itu kita lihat bahwa AHU itu dibagi menurut grid sesuai dengan jarak kolom. Jadi dia berdiri di atas kolom balok ya, sehingga bebannya itu akan langsung bisa bertumpu pada kolom balok tanpa harus bertumpu pada plat ya. Itu jadi, dan dengan membagi mengikuti kolom grid ini, maka foto kanan bawah itu AHU-nya bisa terbagi secara apa namanya modular sesuai dengan karakter. Jadi penambahan karakter dalam konstruktivisme ini kemudian masih adalah jalur yang sama. Kalau kita lihat misalnya, konsekuensinya terlihat bahwa pertama strukturnya atap itu secara angka ruang, apa rangkanya namanya, struktur bajanya masih terlihat secara clear. Plat baja juga terlihat secara clear bagaimana dia menumpu di atas struktur baja. Dan struktur baja ini kemudian menumpu pada balok yang panjang ini ya. Menumpu pada panjang. Balok ini kemudian juga mengumpulkan air hujan. Dan air hujan itu disalurkan menjadi di kolom talang. Pada saat dia jadi balok itu memiliki talang samping di sampingnya. Nah, ini kemudian terlihat di dalam balok itu. Dan setara apa namanya force atau beban dari balok ini kemudian terbagi ke kolom-kolom vertikal. Jadi cukup jelas gitu. Sementara apa yang mengisi di dalamnya adalah tribun, dan tribun itu terlihat dari patah-patahnya garis horizontal ini. Nah, yang paling penting juga adalah bahwa pada desain ini pintu masuk itu pada lantai dua atau elevated ground. Sementara di lantai dasar ini adalah tempat pintu masuknya pemain dan official. Dan beberapa penunjang seperti toilet dan lain-lain ada di ground. Nah, jadi pengunjung harus naik lebih dahulu untuk menuju ke pintu-pintu masuk. Jadi pola pikir ini memerlukan clarity, kejelasan yang kemudian secara prinsip mudah dipahami dan apa namanya bagi pengunjung tidak membingungkan. Saya kira itu akhir dari slide saya. Terima kasih atas perhatian. Iya, terima kasih sekali Pak Boy Birawa. Luar biasa kalau tadi saya mengikuti bagaimana Pak Boy bercerita terkait sejarah, kemudian sampai kepada studi kasus. Tentu teman-teman mahasiswa dan mungkin Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kuliah umum pada siang hari ini memahami terkait posisi sejarah itu untuk memahami value-nya gitu ya. Supaya apa? Supaya value bangunannya, ceritanya, kemudian budayanya, baik itu ada di kawasan single building, urban, itu tepat penanganan konservasinya begitu. Nah, sebelum Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang ingin raise hand, teman-teman Mas raise hand dan mungkin menanyakan melalui kolom chat, saya ingin bertanya ini. Pak Boy Birawa, kesulitan apa yang paling mendasar ketika melakukan kegiatan revitalisasi atau preservasi, terutama tadi saya cerita menarik sekali terkait adaptasi terhadap pengkondisian udara. Saya kira enggak hanya di bangunan itu, tetapi kita semua yang melakukan kegiatan preservasi dan revitalisasi punya masalah di pengkondisian udara yang dulunya tentu saja tidak pernah dikondisikan untuk ada pengkondisian udara, lalu tiba-tiba sekarang harus mengikuti iklim yang begini. Apakah itu
kesulitan yang paling mendasar, atau ada hal lain lagi yang menurut Pak Boy Birawa itu patut dicatat untuk mengawali atau melakukan kegiatan preservasi atau revitalisasi di bangunan cagar budaya? Baik. Ya, seperti disebutkan dalam Venice Charta ya. Yang pertama harus dilakukan adalah melakukan penelitian, riset dan penelitian atas bangunan. Baik sejarahnya, konstruksinya, kondisi kekininya ya, kerusakan-kerusakannya. Jadi kemudian setelah kita dapat kerusakan, kondisi sekarang dan kemudian kaitan dengan sejarahnya, dibangun dengan langgam apa, oleh siapa, dan apa yang ingin disampaikan oleh arsitek aslinya. Itu kemudian kita mencatat sebagai satu fondasi untuk bergerak. Nah, di dalam kasus-kasus seperti AC tadi, tentu saja ini adalah kebutuhan baru, apalagi sekarang pemanasan global meningkatkan suhu panas bumi naik menjadi hampir 2 derajat itu ya. Jadi itu tidak dipikirkan oleh arsitek yang membangunnya. Kondisi pada waktu itu Jakartanya masih sejuk ya, bahkan Batavia pusat yang di kota pun masih lebih sejuk, jauh lebih sejuk daripada saat ini. Nah, karenanya pemikiran tentang itu kemudian menjadi penting. Nah, untuk menyelesaikan itu, pertama kita harus paham teknik ya. Mau nggak mau tadi yang teknik arsitektur kalau dari posisi modernisme adalah pemahaman teknik membangun. AC itu ada berapa jenis? Bahkan bukan hanya split ya. Kemudian ada ducting dengan menggunakan semi duct ya. Atau kemudian setelah itu sentral. Dan di sentral itu ada yang menggunakan air sebagai inti utama, ya, water chiller atau air cooler. Jadi menggunakan udara apa namanya untuk direkayasa. Dan kemudian muncul sistem yang pembagiannya adalah VRF atau beberapa merek menyebut VRV, di mana yang disebarkan dari pusat indukan outdoor yang besar itu bukan udara dingin, tapi hanya menggunakan cairan. Dan kemudian dari cairan itu dikonversi menjadi dingin oleh AHU. Nah, ketika kita membutuhkan AHU tadi, ya pertama Istora juga saya kira idenya sebisa mungkin VRF karena tapi mahal, tapi dia membutuhkan AHU yang sangat besar, ya, dua ton. Padahal dia itu harus diletakkan di platform di atas itu sehingga tidak memungkinkan. Akhirnya kembali pada water chiller. Itu AHU-nya lebih kecil, bisa dibagi tadi ya sebagian-sebagian dan dibagi rata datunya hanya saja. Memerlukan apa namanya ducting penyebarannya supply dan return yang lebih kompleks. Nah, pemahaman ini saya kira. Jadi pada bangunannya adalah tentu saja memahami desainnya. Kalau kita ingin memasang ducting, bagaimana caranya? Apakah dia rata-rata misalnya seperti bangunan-bangunan yang umum itu konservasi adalah outbow semua. Semua utility itu dipasang di luar bangunan tanpa semua kita tidak perlu membongkar bangunan untuk menanam utilitas tadi. Jadi dia diekspos. Nah, kalau diekspos, bagaimana dia menembus ya, kaca, menembus dinding karena outdoor-nya ada di luar, indoor-nya ada di dalam. Refrigerannya kan harus menembus dinding. Nah, ini yang harus kita cari. Bagaimana cara terbaik agar tidak banyak perlukaan atau dalam pariwisata disebut minimum intervention. Minimum intervention, tapi dengan tujuan yang maksimal. Ini yang harus dicari jalan tengahnya. Kira-kira gitu. Ya, baik. Jadi arsitek tidak hanya bicara terkait desain, tidak hanya bicara soal kreatif, tapi juga teknis. Kalau kita bicara terkait bagaimana kita akan melakukan preservasi, revitalisasi di pada arsitektur pusaka. Itu catatan penting buat teman-teman dan mungkin Bapak Ibu sekalian. Nah, Mas Pak Bobirana ini adalah saya kagum kenapa? Karena salah satu arsitek yang juga secara profesional tetapi juga melakukan riset gitu. Jadi desain by riset itu penting sekali untuk kita lakukan terutama dalam hal bagaimana kita mengembangkan desain kreatif di arsitektur pusaka. Saya kira itu clue yang paling krusial yang harus kita kita lakukan. Jadi tidak hanya sekedar by feeling tapi benar-benar melakukan riset yang benar gitu. Oh, ini ada satu pertanyaan Pak Boy. Ya, silakan. Dari Ruth Opu Sunggu ya. Apa saja kendala yang Bapak hadapi dalam riset dan observasi bangunan existing untuk pemugaran dan bagaimana Pak Boy mengatasi? Ya, langsung saya jawab. Ya, silakan. Ya, pertama memang yang paling susah adalah literatur ya. Kalau kita bisa mendapatkan denah-denah tampak potongan bangunan itu sangat baik.
Saya memang itu prosesnya agak susah. Kadang-kadang sering saya menghubungi rekan di pusat dokumentasi arsitektur, misalnya untuk Olveh, itu kemudian saya mendapatkan data-data bahwa ada koran yang menulis kapan bangunan itu diresmikan. Jadi bisa sampai pada posisi itu pencarian datanya. Tapi untuk bangunan itu denah tapak potongan tidak bisa ditemukan. Hanya anehnya memang setelah beberapa setelah konservasi selesai, ada yang menyampaikan, saya punya. Waduh, pada saat itu pintu gambar pintu jendelanya saya asumsikan pada sisa yang ada, tapi saya terapkan pada bangunan yang lain. Ya, ternyata di gambar itu berbeda. Jadi pintu-pintu itu desainnya berbeda, tapi kan sudah terlambat. Nah, ini yang sebenarnya kasus-kasus yang agak rumit. Rumitnya karena kita juga dijajah begitu lama dengan begitu banyak bangunan kolonial, sehingga data-data itu ada di Belanda. Nah, ini yang sebenarnya memang harus diupayakan komunikasi yang lebih intens. Riset-risetnya sendiri, seperti kasus apa, memang kemudian sebelum pada pelaksanaannya, kita harus sudah mulai ketika mendesain, itu harus ada tindakan konstruksi, yaitu menggali. Ya, kita akan menggali dan mencari misalnya denah yang asli, lantai yang asli ada level mana. Umumnya di Jakarta ini karena sudah mengalami sinking begitu lama ya, penurunan tuh bisa sampai 3 meter di kota tua, dan tapi pada daerah-daerah yang umum ada sekitar 1 meter. Di dalam posisi itu umumnya lantai itu sudah bukan asli karena mengejar area banjir ya, permukaan banjir, sehingga ditutup lagi, dilapis lagi, dilapis lagi, sehingga tidak terlihat lagi lantai aslinya. Karena kita butuh bantuan seorang untuk menggali, untuk menguji di mana level aslinya dan apa materialnya. Nah, setelah kita melihat bahwa kita kemudian baru gagasan, oke, inilah bentuk aslinya dan ini sesungguhnya bangunan itu diekspresikan. Nah, itu yang sebenarnya kesulitan yang paling krusial. Saya kira. Begitu, Mbak. Iya, terima kasih Pak Boy. Ini ada satu lagi pertanyaan cukup panjang, tapi saya ringkas ya. Kebetulan ini mahasiswa Nicola Simananda sedang tugas akhir ini, dan kebetulan dia melakukan riset dan juga tugas akhir itu di sebuah kawasan di Ambarawa gitu. Nah ini pertanyaan museum, dia mau bikin museum kereta di Ambarawa itu. Nah, pertanyaannya ini terkait dengan bagaimana memposisikan periode sejarah di dalam sebuah situs atau disebut kawasan pusaka begitu. Karena dalam satu situs itu kan ada beberapa bangunan gitu, Pak Boy Birawa. Nah, keterpihakan kepada salah satu periode sejarahnya itu bagaimana caranya? Kan bangunannya itu dibangun dalam beberapa periode, ada yang Indis, kemudian sudah ada yang di modern begitu. Pada titik mana keterpihakannya begitu? Lalu bagaimana? Apakah sebuah bangunan yang sudah ditentukan sebagai cagar budaya begitu boleh diubah dan sejauh apa boleh diubahnya? Itu pertanyaan. Jadi saya singkat ya Niko. Supaya karena pertanyaannya panjang. Oke. Semoga cukup jelas, Pak Ya, Boy. cukup jelas. Ya. Jadi, pertama kan kita harus meriset dulu signifikansi dari bangunan yang akan dikonservasi itu apa. Signifikansi adalah nilai penting. Nilai penting ini pertama ya seperti dalam umumnya apa namanya undang-undang cagar budaya maupun di carta-carta tersebut ya, adalah yang ingin disampaikan ke masa depan, penting buat masyarakat untuk dipelajari sebagai ilmu pengetahuan. Dan kemudian jejak itu berelasi secara evolutif dengan kondisi sekarang. Jadi harus ada relasinya. Yang kita mendapatkan nilai signifikansinya. Apa signifikansinya? Kalau tadi misalnya kereta, oh itu pasti awalnya dari bahkan lebih jauh mungkin jalan Dendels ya. Kenapa mereka menghubungkan apa di posisi Jawa ini di sisi utara dan kemudian adalah distribusi tentang rempah-rempah atau komoditi. Dan kemudian dari jalan itu muncul jalur kereta. Nah, jalur kereta juga sama, membawa komoditas dari mana ke mana, dari apa namanya sumbernya. Kemudian kalau Belanda kan memang mau menjual, ya mereka pedagang, memanfaatkan sepenuhnya seperti di era tanam paksa, diproduksi kemudian dikumpulkan, kemudian dijual ke pasar, ada yang dijual ke luar negeri. Nah, kereta ini mempunyai itu, kemudian baru kepentingan berikutnya dan membawa transportasi publik. Ini juga kita perhatikan. Beberapa kesulitan yang sama, misalnya kalau stasiun Tawang Semarang itu adalah levelnya itu sudah di bawah level banjir, jadi sering kebanjiran. Ini saya sendiri terus terang
kalau harus disuruh memilih seperti apa akan sulit. Di dalam posisi itu, kalau bersifat problem alam, saya kira NARA, dokumen ontogenesis, kemudian menjadi acuan. Jadi karena di Jepang itu kan juga sama, gempa, tsunami, yang kemudian mempunyai dampak pada bangunan. Dalam posisi itu, rekonstruksi kemudian dalam NARA diperbolehkan. Adalah untuk apa kita memperbaiki terus kebanjiran lagi, kebanjiran lagi. Pada posisi yang sama, dia masih berfungsi sebagai fungsi aktual, ya, membawa masyarakat di dalam kereta saat ini. Sehingga fungsi itu juga dia harus dianggap sebagai nilai penting yang harus dijadikan acuan, yaitu adaptasinya. Ya, begitu yang menurut adaptasi, maka itu harus dikompromikan. Setelah kita melakukan banyak riset, maka kita putuskan. Nah, ketika memutuskan kembali pada zaman yang mana, ada zaman yang paling signifikan. Jadi yang memiliki peran penting untuk ilmu pengetahuan, untuk diketahui oleh orang masa depan, dan seterusnya. Nah, ini pertimbangan itu sebenarnya akan menjadi dasar pilihan kita. Itu kira-kira apa? Oke, baik Pak Boy. Niko cukup jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa japri ke Pak Boy nanti. Ya, terima kasih, Oke, Pak. Terima saya kasih. bacakan lagi. Ini ada yang japri saya ini. Ini menjadi satu apa kasus yang hampir dialami hampir semua mahasiswa ketika bertanya. Adakah mazhab paling ideal untuk melakukan infill building pada situs heritage? Pak Boy Birawa, kan selalu ada mau yang selaras atau mau yang kontras atau yang kontras selaras. Mazhab apa yang paling ideal atau sebenarnya apa yang sikap apa yang harus diambil ketika kita akan melakukan infill building di dalam sebuah situs atau kawasan Ya. heritage? Ya, ini yang sebenarnya paling penting karena disebut sebagai sikap konservasi. Di dalam mengambil sikap konservasi ini ya sebenarnya dasar riset kita dan kemudian apa namanya kesimpulan yang kita dapatkan itu kemudian menjadi titik penting untuk berangkat. Jadi tidak bisa kembali pada masa tertentu atau kembali pada zaman tertentu. Karena di situ makanya sebenarnya judulnya apa namanya Zoom ini kan desain kreatif. Memang agak rumit ketika Ya. menyebut kreatif pada konservasi. Tapi kreativitas itu adalah ketika kita mengambil keputusan. Nah, bagaimana kita tahu? Ya, sama dengan mengikuti ini. Semua proyek-proyek yang sudah di kasus itu, yang sudah dilakukan, harus kita pelajari. Dan kita mengambil hikmah dari sana. Kalau misalnya tadi, apa namanya, News Museum maupun Ristak itu mendapatkan penghargaan. News Museum itu kalau nggak salah dari Eropa Award ya, itu sudah mendapatkan penghargaan Miss Van der Rohe kalau nggak salah Miss Van der Rohe Award. Artinya pengakuan pada cara-cara yang dilakukannya itu valid dan kemudian diterima oleh dunia. Setidaknya apa namanya award itu merestuinya atau mengamini. Inilah yang sebenarnya kita jadikan acuan. Sebenarnya ilmu pengetahuan memang berangkat dari seperti itu ya. Pertama adalah membedakan hal-hal ya, mencatat dan kemudian melihat studi-studi kasus presiden sebagai acuan. Nanti dari sana baru kita ketika menemukan kasus baru tidak ada rujukannya karena itu kasus yang spesifik. Di dalam konservasi ini semua kasus spesifik. Ini yang berbeda dengan bangunan baru ya. Jadi semua faktor itu yang berpengaruh sangat kompleks sehingga keputusan kita sangat menentukan pada kreativitas dan cara kita menganalisa dan membuat sintesa. Kira-kira begitu. Iya. Terima kasih sekali. Jadi mencerahkan buat para mahasiswa dan juga tadi yang japri saya ini terkait mazhab yang paling ideal. Semoga ini membantu untuk mengambil sikap secara lebih berani begitu ya. Tidak takut-takut lagi salah atau bagaimana asal kita paham terkait etika, konservasi, dan bagaimana kita tetap kreatif berada di sebuah lingkungan yang terkonserv. Itu PR khusus karena nggak ada yang mudah dan tidak ada yang spesifik. Semuanya spesifik, maaf, semuanya spesifik. Jadi setiap lokasi pasti punya kasus tersendiri kalau kita berkaitan dengan arsitektur pusaka, begitu ya Pak Boy Birawa. Betul, betul, betul. Nah, ini satu lagi dari Hari Senjaya Sembiring bertanya, pentingnya sejarah arsitektur dalam perkembangan arsitektur pusaka. Pertanyaannya, bagaimana jika sejarah arsitektur diabaikan dalam pengembangan arsitektur pusaka? Dan apakah ada kasusnya itu ketika terjadi pengabaian terhadap sejarah arsitektur pada
preservasi dan revitalisasi arsitektur Jakarta. Ya, sebenarnya banyak dalam diktum tentang peran sejarah ini. Jadi sejarah ini bukan suatu apa namanya clue atau cara ya, untuk membuat suatu solusi. Jadi saya coba dekati ini adalah Norman Foster ya. Perlunya belajar sejarah. Pertama untuk memahami kaitan masa lalu dan masa sekarang, untuk memperbaiki arsitektur dan lingkungan, untuk mempelajari latar belakang dari benda sejarah dan pengaruh yang membentuknya, untuk mengetahui desain sekarang dan sejarah masa lalu, tidak sekedar meniru. Jadi kita justru tidak boleh menirunya, tapi adalah mempelajari langgam untuk meletakkan kita ini berada di posisi yang mana. Jadi ini bukan resep. Jadi sejarah itu bukan resep untuk membuat tindakan saat ini, tapi pengetahuan tentang secara keseluruhan. Makanya tadi saya sampaikan bukan hanya sejarah arsitektur, tapi kita dulu bicara dulu dengan peradaban besar yang dulu pernah ada, dan kemudian kenapa ada westernisasi, kenapa teori-teori ini bertumpu di negara barat, karena kebetulan juga kita berada di sisi timur terjauh ya, dari perjalanan sapiens yang membuat kita tidak terlibat, dan kemudian kondisi kepulauan kita kemudian tidak menjadi bagian dari jalur sutra ya. Kemudian jadi diskurs atau diskusi tentang pengetahuan ini kita tidak ada di dalamnya. Pelayaran kan tidak banyak melibatkan ilmiawan. Dalam posisi kepulauan inilah sebenarnya kita kemudian melihat ada kelebihan dan ada kelemahan yang kita miliki. Kenapa kita sebenarnya kemudian lebih banyak banyak kaya dengan vernakular tradisi, tapi kita tidak ada bangunan yang sudah melahirkan pemikiran yang modernis kecuali oleh Belanda. Dan di dalam pertanyaan tadi memang bagaimana teori itu jelas itu harus kita ketahui kan ada tiga bulatan tadi ya saya sampaikan. Jadi Ya. teori itu juga kelengkapan yang sama dengan cara mendesain, tapi dia bukan menjadi resep. Pengetahuan kita tentang apa yang dilakukan orang sebagai presiden, tapi dalam kemudian menjadi penting ketika kita ngambil cara yang sama. Jadi presiden ini adalah apa studi kasus-studi kasus yang kemudian ada pijakan. Tidak semua orang kemudian harus melahirkan movement ya, suatu narasi besar. Kita tidak harus mengeluarkan narasi besar seperti yang dilakukan oleh Le Corbusier atau Ando, tapi kita bisa melihat presiden yang dilakukannya kemudian ada memiliki hasil positif untuk peradaban dan untuk keberlanjutan, dan kita bisa meminjam cara itu sebagai satu cara. Jadi cara bentuk-bentuk studi kasus atau presiden ini menjadi penting. Kira-kira begitu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Boy. Last but not least ya. Ini satu lagi. Berkaitan dengan filosofi kita yang di Arsitektur Sugiyo Pranoto ini selalu mengedepankan ekologis. Ini, Pak Boy Birawa. Apakah, menurut Pak Boy Birawa, apakah tindakan pelestarian terhadap arsitektur pusaka itu bisa dikatakan bagian dari sikap pro terhadap lingkungan dan atau kita bisa sebut sebagai tindakan yang ekologis, begitu? Ya, saya coba sekali lagi saya lupa di mana tadi posisinya ya. Coba kita ini yang tadi sebenarnya ini ya. Jadi konservasi ini mulai dari yang saya sebutkan 1931 dengan Athens Charter itu ya, adalah suatu kesadaran bahwa masa lalu itu menjadi penting karena dia menceritakan banyak hal. Jadi ada tentang bahwa bagaimanapun Vitruvius lahir di klasik ya, tapi diktumnya tentang fungsi apa namanya? Kekokohan dan keindahan itu masih kita gunakan karena dia bersifat laten. Demikian juga dengan matematika yang masih kita gunakan sampai saat ini, yang banyak muncul di filsafat dan matematika Yunani. Jadi ada hal-hal dari masa lalu sebenarnya tidak semuanya menjadi apa namanya obsolete atau sudah habis, tapi waktunya. Tapi mereka masih punya nilai-nilai universalitas yang kemudian masih ada. Antara lain adalah bagaimana membangun hubungan yang baik dengan alam. Di dalam sustainable development ini sebenarnya kuncinya adalah bahwa perhatian pada hal yang bersifat kesejahteraan, pada gender, pada lingkungan, pada apa namanya mengurangi perusakan alam, membatasi eksploitasi ya. Kemudian ada bagaimana perhatian terhadap air ya. Meskipun kita tinggal di darat dan pulau benua kontinen,
Tapi hal yang bersifat dengan air menjadi penting karena kita membutuhkannya ya dalam keseharian. Karena itu tidak bisa dipisahkan dari realitas bumi. Dan di atas bumi yang kemudian saya sebutkan tadi bahwa modernisme dan ilmu pengetahuan membawa juga dampak-dampak kerusakan. Dan kemudian apa namanya? Bagaimana kita ingin mengembalikan itu pada saat konservasi adalah bahwa dua-duanya ada di masa lalu, ya. Yang di konsep itu adalah juga suatu cerita tentang masa lalu, suatu narasi, suatu movement, suatu produk, suatu karya. Dan kemudian kita bawa kembali, membawa menjadi kekinian untuk menyampaikan tadi, jadi nilai pentingnya, nilai untuk pengetahuan, untuk pendidikan, budaya, dan seterusnya. Nah, tapi bahwa di era terakhir peradaban tadi yang pada awalnya tidak terlalu banyak masalah dengan alam, kemudian pada akhir di modern ini sudah mulai banyak dampaknya. Karenanya kita harus merestore nilai penting pada saat juga merestore bumi. Dan merestore bumi itu hubungan bangunan dengan alam. Jadi bagaimana dia berelasi. Misalnya kalau tadi Norman Foster bahwa dia memang membutuhkan teknologi modern menggunakan kaca untuk melihat panorama dan melihat ke bawah dan sebagainya. Tapi harus tahan api dan kemudian apa materialnya baja, tapi dia tidak bisa melupakan esensi dari hal yang lama dan kemudian tentang lingkungan. Dia menggunakan solar panel untuk listriknya dan kemudian mempreserve air atau harvesting rain harvesting air hujannya disimpan kembali untuk digunakan sebagai recycle. Atau juga di News Museum tadi ya tentang batu bata recycle dari material yang ada yang hancur, tapi kemudian digunakan bagi batu bara baru tanpa membuat karbon, ya. Tidak ada pembakaran ulang. Jadi dia merecycle-nya tidak dari nol, apa namanya? Masalah oksigen, karbon, masalah hijau, keseimbangan air, udara, ini adalah hal penting yang tadi kalau misalnya AC dan sebagainya, bagaimana listriknya, bagaimana dampaknya, dan kemudian waste-nya. Ini yang harusnya di dalam proses itu juga kita pertimbangkan. Saya kira itu jawaban saya, Bu. Oke, baik, Pak Boy. Jadi ini menjawab tadi yang menjawab saya dan semoga juga didengar oleh para mahasiswa terkait bagaimana posisi pelestarian itu juga pro terhadap lingkungan dan nilai-nilai ekologis yang kita junjung bersama di Sugio Pranoto ini. Satu pertanyaan lagi, Pak Boy, semoga belum lelah. Ya. Ada pertanyaan terkait dengan Piagam Athena dalam tahapan eksekusi terhadap bangunan cagar budaya. Siapa yang disebut expert? Dia berbasis teori, akademi, atau berbasis pengalaman atau expert? Baik, jadi ya mereka sendiri kan juga institusi kan membuat yang disebut sebagai expert. Ya, Ya. UNESCO ya. Sekarang kan itu akhirnya menjadi bagian dari UNESCO sehingga UNESCO juga menerbitkan suatu tata cara untuk training dan kemudian sertifikat. Di dalam posisi itu ada hal basic yang harus dilalui karena sudah jauh lebih maju dari era Athens Arta. Di dalam Athens Arta itu hanya disebutkan bahwa expert yang itu harus menunjukkan satu kelompok yang terdiri ya, para ahli. Antara lain itu ahli arkeolog, ahli sejarah, dan kemudian arsitek, dan kemungkinan urban ya biasanya ada ahli urbannya. Nah, di dalam perluasannya dia menjadi ada kebutuhan antropolog mungkin ya. Kemudian di dalam HUL yang digambar ini historic urban landscape ini bahwa urban itu masyarakatnya dilibatkan sebagai komponen yang menentukan. Jadi dia juga expert, tapi expertnya masyarakat yang di sekitar area itu karena dia aktual, dia being ya, dia mengalami karena dia berada di sana. Keekspertannya adalah kalau ditanyakan menurut mereka itu sebaiknya pasar di mana, sebaiknya apa jalan pedestrian di sini selebar apa, bagaimana mengkonversi menjadi ruang publik taman ketika tidak ada tidak tersedia. Jadi apakah membuat konversi pada area-area tertentu dan mereka yang kemudian menceritakan bahwa sehari-hari mereka mungkin bermain di jalan gitu ya sehingga itu menjadi ruang publik. Dalam posisi itu perhatian pada lingkungan Anda termasuk pada budaya sosial yang ada di lokasi. Kalau dari sisi yang lain sudah pasti ya masalah
besar biaya itu berdekat dengan politik sosial dan keputusan-keputusan kebijakan pemerintah ya. Di dalam hal itu ada izin-izin yang harus dilewati. Tapi di dalam pendekatan yang lain, selain masyarakat sekitar, kemudian perhatian pada lingkungan, kita harus paham. Ini agak repot ya. Jadi pengetahuan kita harus lebih banyak ketika konservasi. Kita harus tahu penyebab kerusakan alam itu apa. Jangan sampai yang kita lakukan adalah riset suatu signifikansi budaya, tapi kita melewati atau merusak signifikasi lingkungan. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Boy. Ini tadi yang tanya ternyata Pak Tut Rana. Jadi terima kasih sudah hadir pada kuliah umum ini. Terima kasih Pak Ketut. Harus. Baik, Pak Boy Birawa, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa, tidak terasa luar biasa pukul 11 hingga 12.45. Begitu ya. Kita sudah bersama-sama dan mendengarkan sebuah sharing pengalaman dari Pak Boy Birawa yang di sini juga sebagai pelaku, jadi tidak hanya teori tapi juga sebagai pelaku di dalam pelestarian. Semoga teman-teman mahasiswa yang saat ini juga sedang belajar terkait konservasi, terkait sejarah arsitektur, kemudian karena di mata kuliah interior itu juga menyertakan tugas terkait dengan adaptive reuse ini. Semoga ini juga menjadi inspirasi bagi Anda semua untuk nanti lebih belajar lagi, masih ada setengah semester, dan semoga ini menjadi sebuah keinginan untuk semakin curious, semakin penasaran apa sih itu pelestarian gitu ya. Apakah harus bangun baru? Apakah kita tidak bisa merevitalisasi, mempreservasi menggunakan bangunan-bangunan lama supaya juga itu bisa meredam jenuhnya bumi atas bangunan baru begitu. Itu kalau kita bawa ke nilai-nilai spiritual ekologis yang selalu kita bawa di Unika Sugio Pranoto. Baik, saya Rosalia Ramaryadiani. Terima kasih sekali Pak Boy Birawa Terima sudah bersedia hadir di sini. Jangan kapok nanti kalau kita undang lagi, karena kasih. ternyata sudah banyak hal yang ingin ditanyakan, tetapi tidak berkaitan dengan ini, tapi pasti akan ada tema-tema lain yang lebih menggelitik untuk kita bahas bersama. Bu Yulita, terima kasih sekali setia menemani dari awal hingga akhir. Terima kasih Mbak Irma, terima kasih Pak Boy atas Terima kasih, Bu Yulita. pencerahannya pada kami. Saya sangat terkesan gitu ya, dan sangat bermanfaat bagi anak-anak mahasiswa kami. Semoga pencerahan atau insight dari Pak Boy tidak berhenti sampai di sini, tetapi nanti tetap berkelanjutan. Terima Baik. kasih sekali lagi Pak Boy. Terima kasih. Ya, baik, Sepupunya saya Pak Erik akan ya, Pak Boy. Sepupunya Erik, Erik Syahrial. Kebetulan saya seangkatan sama dia. Iya. Baik, saya Rosalia, izin menutup kuliah tamu pada siang hari ini. Salam sehat. Sekali lagi Pak Boy, Bu Yulita, Bapak Ibu sekalian yang mengikuti baik dari kampus Sugio Pranoto maupun dari ataupun dari kampus-kampus lain. Terima kasih untuk link materi dan recording. Link materi sudah kami berikan Pak Yunus di kolom chat. Untuk recording nanti kami akan upload di YouTube Arsitektur Sugio Pranoto. Baik, demikian. Terima kasih. Salam sehat. Sampai bertemu kembali di tema-tema berikutnya bersama Arsitektur Sugio Pranoto. Selamat siang. Terima kasih.